sis, nama berita sis. Gimana? Cuma merindui family. Merindui family sedang jauh ni di sana. Dah. Okey. Mula bila reply? Oh mama. Okey, okey sis. Okey. Jadi bagi sekali tu aku dekat nanya Nuan interview Nuan. Nuan kan udah nombor satu aku dekat interview Nuan dengan bapa itu soalan dikti dekat dia tanya soalan ke Nuan sis. Okey, okey. So tanya aku ya keterubah. Okey. Okey, keterubah ya. So tanya aku ya nyak berbunyi berkata. Siapa nama sebenar Nuan gau? Nama kangau Nuan di rumah. Nama abaiku Veronica Natasha. Jauhan beza ya. Oh jauh ne. Oh, Veronica Natasha. Oh sikit sikit nama school Nuan nanya ne. Ya, cuma di rumah memang orang panggil aku Shasha lah. Tapi bisik kat family ku ngumbai ku lain nama macam Potet. Bukan Potet. Nama cute. Nama, nama yang kecil nama sebab manja. Potet. Oh, sama ada so, lah ne. Certain orang masih panggil ku kenyak lah. Macam anti-anti ku masih ngumbai ku Potet. Tapi yang lainnya Shasha, Shasha. Julian ni nama family Bak Sabah. Jadi gabung Shasha, nama panggilan Bak Rumah Shasha kan. Jadi campur lalu jadi Julian. Shasha Julian. Tapi sebenarnya nama aku jadi, lain. Oh jadi Julian yang bakal ke nama macam ketua. Macam satu golongan family berkenyak kah? Ya Bak Sabah lah. Sebelah dadiku semua kena Julian, Julian, Julian kan. Kira nama Puyang. Macam nama nama keturunan eh. Ya. So aku nak namanya lah. Okey. Jauh mana beza ya. Yeah. Julian ke Veronica. Apa tadi Veronica ini? Veronica Natasha. Oh Veronica Natasha. Oh okey. Okey. Soalan nombor tiga. Hari ini penatai asal menuan-nuan sis? Ini nombor penatai sikit kat jawab. Agak pada nombor hari ni datai tu semua Sarawak ke Sabah ke hari ni datai tu ni nombor agak saya balik minat agak namanya agak keliru deh. Ya masih agak yang ada nombor kumbai sih tak ya aku orang Subuyau tapi Subuyau pun ya sebelah dadiku nya orang Sabah asal Sabah Pinampang tapi pasnya ya bekerja bak Kuching bak Sarawak dan berbini bak itu dan lahirlah kami kalau membesar Bak Sarawak. Jadi mun katanya asal aku pun nak macam ni kan. Asal Sarawak lah kali sebab beranak lahir Bak Dito kan. Jadi Sarawak lah asal. Okey. Kira ke ada Sarawak lah nyala banuan sikit ada di tu Sarawak lah nyala. Betul. Oh, dedi nuan nuai ke mami nuan Bak Sarawak di tu lah nyak kira. Tapi mami ku pun dilahirkan membesar Bak Sabah gak. Okay. Jadi aku mesti dengar. Okey. Aku mesti dengar cerita lah cerita. Tapi nak mau betul kena nyamai kumpulan aja kan. Ada so mami nuan kumpulan apa nama tu? Itu mak lagu akan kutunggu. Candy ya kan? Candy kan? Okey. Iya kah? Okey. Ya anti ku. Iya kah? Oh anti nuan. Anti ya anti ku. Adik mami ku nombor 3. Ya, tiga atau empat. Oh, aku mai ku mami nuan ya. Tapi ku dengar angin. Oh, mami ya. Oh, ya kau mami ya. Okeylah. Kebetulan tu aku nudah interview. Mana aku nanya nuan terus. Mayu kau orang ingatnya. Tapi ukai. Laban nama sedap adik. Sedia, semua Robert. Kan jadi mungkin orang confused. Ya lah. Aku keliru hari namanya. Oh, ya, aku pun ingat. Aku ingat kena mami nuan. Apa tu apa selianya nyanyi kat aku. Anti ku. Okey, adik. Oh, anti nuan adik mami nuan lah nyak ne. Adik mami. Okey. Okey sis. Soalan yang ke nombor 4. Bila ke tahun ada nuan? Tarikh lahir? 7 Julai 1995. So dia tu 26 tahun dah lah. Wah, dia muda. Masih muda lagi. Tapi orang selalu ingat aku masa lepasan sekolah. Ya, aku pun ingat kayak saya kaget 21, 22. Maka kayak lama mana baby face deh. Mula lagi kerja dulu selalu orang bully. So orang fikir aku baru lepasan sekolah.
Ya, ya, ya. Memang memang ngam dari sida pas school. Memang ngam ada baru lepasan school kawanan. Okey, soalan ke nombor 5. Bini dan bersekolah sobat sis. Hari tadika, hari ke tadika tahun Februari ke form ke. Tadika sobat aku buat tadika kemas polis merin. Ba pending dia. Dan pindah darjah satu, darjah satu ku sekolah kat St. Mary. St. Mary pending dia agak. Dan darjah dua. Ba tadi area Kuchingnya saya ku. Oh. Ba ba pasar-pasar dia. Area pasar. Okey, okay, teruskan. Darjah darjah dua sampai darjah enam ku ba SK Jalan Muara Tuang. SK Jalan Muara Tuang ya. Bak Samarahan, pasnya form 1 sampai form 3 ku ba SMK Muara Tuang, then form 4 form 5 ku pindah pergi sekolah teknik sejingkat bak Kuching dah. Pasal alu masuk UiTM. You ba UiTM ni berapa tahun dah dia? Dari 2013 sampai 2018. Ku degree sekali bak dia. Orang terus ambil degree sekali ne. Okay sis, lapan aku pun mesti mendakwa YouTube tuan. So, nun pun salah satu pemugari Asia kan? Ya. Kita nak lagi. Ah, ya kah? Nak lagi. Dah kena, ya, sudah tamatkan kontrak. Tak nak lagi gila flight kan? Jadi, siapa yang dekat-dekat dengan kontraknya, sudah ya tamatkan. Tak apalah tahun-tahun baru lah ni mun ada COVID lah ambil sudah baru lah. Amin. amin kah. Okey, soalan kita ke nombor 6. Nama makanan favorite paling favorite nuan bak dalam hidup nuan. Makanan paling nyamai sekali baik. Nuan nak cerita kali favorite nuan lah. Kira favorite nuan. Suka masakan Iban lah macam terong asam Dayak. Kasam sabi aku suka makanan Dayak lah, Dayak food and Sabahan food more to lepas mun aku lagi lah western food tapi mun orang macam mun aku pergi pasar especially bak Kuching kan aku akan order macam babi panggang memang yang makanan Iban lah tapi dia tu masakan kampung dia tu bak Sabah kan jadi full more kepada macam dok 3 hari tok suka makan Korean food lah. Macam Korean food yang ramen. Okey. Tak pernah dari makanan Iban ni tok. Aku namanya cara namanya macam makanan nuannya kan antek dalam Iban nuan suka makan yang asam-asam macam terung masam. Terung Ibannya terung dia kan si masam-asam dia kasam sabi. Kumpul nus pengulam kan. Betul. Kau pun suka ngulam. Sampai sakit perut. Tunggu dulu. Makanan yang pedas-pedas. Faham. Kan? Kau pun ada. Saya orang suka makan. Sikit favoritnya. Belasannya. Campur-campur dengan belasan. Anak campur busuk ke kan? Pas pun. Dia kena. Lalu mesti tak makan kan dulu. Tapi ama rindu macam terong asam. Dia tak ada si terong asam. Oh ya kan? Dari terong asam dia? Nandai. Benar ni kan? Okey. Papa jalan. Jalan tak? Jalan tahan. Jalan kan nyuruh. Daddy pergi beli pun takut expose no COVID ke apa ke kan. Paksa jalan tahan. Susah. Nanti pulai. Tak tak kirim pun susah. Sabar jiwa. Sabar jadi wang. Oh, daki. Okay. Soalan nombor 7. Maya lepas, Amir lepas, Maya free time kan? Nuan paling suka gagak. Nama aja. Nama pengawak nuan ke paling suka digagak nuan. Bak dalam macam harian, macam free time. Nuan paling suka gagak nama. Bak dalam free time. Maya masa free time. Aku selalu nak Netflix lah, macam cerita Korea. Tapi mun aku bosan nak Korea, aku akan scroll TikTok. TikTok, Facebook. Ataupun aku akan kacau family aku, video call sedap ya.
Sampai tidak bosan layan aku, aku sambung balik ke Korea. Ya rindu kenuan. Rindu. Okay. selain dari balas TikTok ada macam aktiviti mana ya? Oh my god, nado lah aktiviti luar gini tu. Ate bekas beda COVID sebenarnya, sebeda COVID. Non contoh tak aku tu sebeda COVID tu bato. Aktiviti luar paling suka dia tak non? Shopping. Aku suka more duit. Pasal aku kenal anak daddy aku. Aku suka shopping, tapi aku pergi pantai. Anak saya nak bersenam. Ya, betul. Okay. Soalan ke nombor 8. Nama kenangan manis paling enak boleh dibuai nuan bak dalam pengingat nuan. Kenangan manis, keep memory. Paling tidak boleh dibuai nuan dalam pengingat nuan. Memory maya bak sebenarnya. Pilih sikit. Aku rasa, masa aku dapat kerja kot. Masa dapat kerja sebab finally aku dapat kerja macamnya after study. Tapi dia lama. Kenapa? Tonton Rela Ulu Kupa baru. Ya. Semoga buka border. Ya. Okay. Soalan nombor 9. Jelur nama paling diketakut tunuan. Termasuk serangga sekali lah. Termasuk serangga sekali. Paling ditakut tunuan. Paling geli, teman tak? Mun serangga aku rasa nggak ada ikut. Sebab cicak aku okey. Lepas aku okey. Aku nak nombor lah. Apa benda yang aku takut? Ukui kot. Kalau yang terbaik-terbaik. Oh, ukui. Nada inang ukui. Bisik tapi aku nak pernah dekat. Tak, daddy aku jak yang selalu bagi makan. Tapi aku nak pernah main ukui. Sebab aku takut digigit. Ya. Tapi bukan serangga-serangganya. Dia sih takut lah. Ulat semua okey je. Bala lipas kan ada yang takut tak? Macam yang terbaik, menuju mua, nutu-nutu mua. Baik. Tak takut. Tengok. Kawan aku selalu. Mun-mun kawan aku pun belek kena lipas ke apa. Memang tidak akan membayar aku untuk halau. Oh, balik menuan kan? Ya, dia tak lah. Aku hijab kot. Oh, okay. Berani main muan eh. Dia tu lipas dia aku. Dia adik aku, takut dia. Oh, okay. Soalan dia ke nombor 10. Siapa idola nuan hari subak nyentuk kereta? Mempasal idola tu sebenarnya. Aku ikut. Aku more kepada, aku nak ada spesifik orang. Macam aku ada minat yang satu orang je. Aku suka mendak orang yang rajin berkongsi cerita macam struggle ya. Macam ni ya overcome yang pun struggle. And then macam ni ya apa, positifkan diri ya. Macam ni lah. Tapi mun spesifik idola Nadekot. Aku suka mengidolakan seseorang yang rajin berkongsi cerita yang pun live lah. Macam ni lah. Yang basic moral value. Tapi mun banyak lah. Tapi nak ada spesifik orang. Jarang aku mengikutinya. Macam aku even macam mun kawan aku, mun kawan aku sendiri tengah susah tapi ya still strong apa, still macam dapat overcome yang pun aku idolakan dia lah. Macam best mai jadi atau boleh kuat betul. Macam ya lah. Maksud nonton mun macam sini kawannya yang pun story yang mana best mai atau udah betul cuba lah. Faham lah, kenyak kan? Maksudnya? Aku ya macam aku suka mendak sidak ya keluar daripada masalah macam kan aku kawan macam kawanku selalu share cerita macam aku tu contoh-contoh dulu kena buat kerja apa then aku start business aku sekala ingat cerita macam perkembangan sudah ya macam ni sudah boleh keluar dari masalah tidak ya instead of kayak lah instead of negatifkan diri ya kayak ya. Di mana nuan pun fikiran nak apa
sangat-sangat positif dengan positif sangat pelinannya. Memangnya American mindset American orang. Mindset heh, enggak. Mindset mana, orang. Mana homanya. Tapi masakan cantik aja apa semua macamnya ya kuranglah mengidolakan. Tapi munnya pun perangai sikap aku suka dah. Cuma Allah. Okay, ngam. Mana nya lupa namanya nuan mendola ke orang berperangai positif yang tadi kerana banyak berpositif orang te mana hati kena deh. Ya. Cara okay. Okay, so tu pindah lagi soalan yang nombor 11. Bahkan ni perjalanan nuan tak ujung ke nuan jadi sikup penyanyi bakal ke dia tu. Sebab time aku sekolah, aku suka ikut pertandingan nyanyi. Pasal kan aku selalu lah join audition ataupun pertandingan menyanyi kan. Pasal tadi time aku degree ke cuti diploma kak, nanti kak masuk degree. Isi seorang producer kami tak lah ya macam git minat berlagu kah. Masih lagi kami minat berlagu, kami kat tinggal artis tapi perlu audition dulu lah yang mana macamnya. So, time-nya aku belum buat apa-apa kan, study sambung degree pun belum. Jadi, aku pun ikutlah audition menyanyi. So, aku dapat. Banyak lagu bujang sebuyau yang ada ya? Ya. Banyak anu lagi belajar, buat you lah banyak lah. Belum sambung degree gitu time ya. Baru habis diploma. Okey. Mayanya umur dah berapa mayanya? Aku rasa dalam 22, 21 kot. Aku rasa lah. Aku habis degree 23. Habis degree 23 tahun. Aku rasa mungkin dalam 20 tahun ataupun 21 kan ya. soalan itu nombor 12. Bahkan ni cara nuan mengatasi masalah ke bisa kalau nuntung nuan. So bahkan ni nuan cara nuan mengatasi masalahnya. So leban sikuk-sikuk kita kan nak sepakar bahkan ni ke mengatasi. So cara nuan bahkan ni cara nuan mengatasi masalahnya. First aku akan nyabak lah. Memang aku akan nyabak kau dulu. Pasal dah aku bertenang semua, aku akan cari daddy aku. Aku akan call ataupun video call lah dan tanya pendapat. Macam ni, apa patut aku buat? Dan selalunya after video call daddy aku, dia akan macam bagi aku brainwash lah. So, akan better sikit lah. Tapi mun andai kata jakut daddy aku nyak masih lagi belum dapat convince aku ataupun macam belum lagi dapat calmkan aku, kau akan cari someone to talk lah, macam kawan ke, macam sekarang husband, jakut moya, banyak lah. Then sedaya akan try humor tu meluah lah, sebab aku kan ingat pendapat orang macam ni, aku perlu buat mana. Okey. Ada ke? Ya, nyabak em luah. Nyabaknya harus mesti nyabak. Kena mai rasa sedih deh, awak kebaduk sedih ge. Dude lok berfikir. Ya, mama harusnya. Okey, soalan datang nombor 13. Nama utai di target nuan dalam masa 5 tahun tingkat datai lah. Apa yang ditanggit dah? Mak tahun akan datang. Susah gak kak target sebenarnya dalam keadaan COVID macam tu? Tapi maybe planning lah, planning. Tak lah aku nemu sebenarnya. Aku sekarang kok macam clueless, aku nak nemu apa aku kak buat next. Macam aku just follow the flow aja. Mungkin orang macam busy rehiring, then aku akan join. Mungkin ada rehiring, mungkin aku akan try something yang dalam business lah mungkin. Macam sekarang pun aku busy kak buat business, cuma time COVID tu agak slow sikit since kilang kan susah kak produce barang.
Yeah, jadi agak slow sikit lah. Ya, yeah, mama. So target COVID tu susah mai. Aku insecure gak melibatkan kilang-kilang. Aku takut barang sampai bak aku, tapi macam kan. Jadi aku aku main. That's why aku macam stop sekejap. Aku takut barang yang ku receive-nya ada yang selamat time COVID. Banyak lah susah mai leban time COVID tu. Semua namanya asal je barang-barang utak ke popos semua kita takut bah. Kena mereka ngalah minta di jawah. Especially when dia fresh from kilang. Ya ya mama. Namanya kan apa kita ya baca ya tanya namanya lo anu nyu neutral dengan dalanya anyang susah malam mak menanti pakai kita special punya kenuan tadi sedih main lah ni okay. Soalan ke 14 nama pengawak nuan musim COVID dia tu musim pandemik dia tu. So macam anti sekiranya bisa TikTok ke, bisa WeChat ke, apakah apa-apa aplikasi lah. So nuan uli format jadi awak ke bala-bala peminat-peminat dan uli follow nuan lah. Aku COVID tu nanti gila aktif tak sebenarnya buat media sosial. Aku jarang jarang aktif, tapi aku selalu this few days aku selalu main TikTok lah. Bolehlah follow TikTok. Sasha Julian. So, nama TikTok pun. Lagi. Sikit-sikit Sasha Julian je lah ni. Ya. Yeah. Okay, live bawah Facebook kan? Bisik kan? Bisik live dia tu ada? Aku jarang main ngadu live dia tu. Sangat-sangat jarang. Orang pun malah nanya aku kemaya aku tak buat live. Terus this few days lah malas. Macam tak ada apa benda pun yang aku kat share. Lepas di rumah aja. Oh, mai. Amai punya ke tuan. Okay, tapi TikTok yang memang namanya memang sikit selalu buat TikTok dia lah tuan. Sekarang dia mesti memakai TikTok ke TikTok. Tidak agak selalu, tapi dalam satu hari ni bisik lah aku scroll. Bisik aktif lah. Buka-buka je. Okay. Okay, soalan penudi. Peminta penudi. Boleh aku minta soalan ke penudi. Aku minta. Okay, soalan lah nyak. Tapi aku minta. Bisa saya request ke gen one. Boleh? Boleh? Sikit je. Boleh bawakan kau kan? Okay. Okay, permintaan Ariaku. So, boleh ke Nuan Mike City lagu mana-mana hari album Nuan? Awak ke semua peminat-peminat Nuan kau? Orang ke benar-benar dah live tu ada tu? Awak ke tidak boleh dengar live merdu hari suara? Merdu, live suara merdu hari Nuan ku tanpa minjek, boleh? satu lagu lah ni buat setengah dah lama dah aku dah ada lagu atau kau masukkan lagu aku masukkan lagu aku cuba okay ayo sikit boleh pun sikit je lah okay lagu bujang seguyau lah kan. Okay. Lagu Bujang Seboyau yang Maya harapkan dengar. Oh. Tapi sekejap, aku dah lama dah berlagu, aku lupa lirik ya. Lupa lirik pula. Bukan. Jom. Okay, ingat dulu. Koroska. Bukan ni awal-awal letak lirik ya, aku kena nanya orang. Aku mau dapat koros. Oh iya, aku pula mati. Okay. Okay. Nama penemu. Ingat. Okay. Koros. Sampai beli, aku tahu lagu sendiri, aku tak ingat. Relax. Aku lama dah belakang, ada kan. Relax. Yeah. Aku yang shock. Ada gini, Man. Okay. Okay. Nama penemu dikenal Nuan Bujang ngasu ati ngai baduk ngenang Bujang sebuyau ukai sebarang bujang
Kadang dah bisik, jayo pemanis kumang. Nah, cukup lah kan? Ai, aku kena tak boleh tak. Okey, napa-napa. Okey, okey. Lirik aku lagi alu dan orang. Okey, ada banyak lagu, nuan kan mo lagu tu. First nuan bu album pancuk semua kan. Hari-hari aku main lagu nuan tu temu nuan. Cukup gagal aku. Cukup gagal aku laban orang yang kumpul lagunya oleh lagu buat depan mua kumpul. Walaupun ukai face to face oleh lagu walaupun dalam secara maya cukup namanya saya tak hari bertuah aku mau main lah boleh medak nuan lagu buat depan mua aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Jakub pesan. Bisi nama-nama Jakub pesan dekat di tinggal ke nuan ba bala-bala peminat nuan bakal ke bisi mendaklah tu bakal sore tu. So nama Jakub pesan nuan kat di tinggal ke nuan yang kayak bala-bala peminat nuan. No aku megak lah sama. Lepas aku peminat nuan megak. Okay, silakan. Pesanku simple je lah. Macam kan sekarang zaman COVID kan. And then orang pun dah declare as a endemic, which is ya memang akan sentiasa di sekeliling kita. So kalau SOP, membisik problem, share dengan orang, anang simpan ke diri, anang stress-stress ke diri. Walaupun mungkin kita tidak ada di jalan penyelesaian sekarang, maybe teruskan doa aja. Bisik, memang akan bisik lagi. Time ya untuk kita apa dapat selesaikan bendanya. So yang paling penting anak simpan ke diri lah. Ini yang penting. Then siapa yang infected COVID, harap semoga sembuh lah semuanya. Ya. Makai apa benda yang patut, vitamin C, ubat-ubat semuanya. Anang malu, anang down pun kenanya sebab bukan kita minta pun kan. Ya. Tapi first of all mesti follow SOP lah. So mun kita nemu kita kontak rapat tolong anang selfish. Jarak apa KKM ya. KKM yang paling penting madah orang-orang sekeliling, kesian lagi orang yang ada nemu apa-apa jangkit anak apa semua yang orang di rumah kan. So yeah. At least let people around you tahu lah yang kita IBC infected ka ataupun kita IBC kontak rapat ka apa semua. So tidak boleh early precaution. And yang paling penting anak stress. Walaupun anak pengawal di rumah, buatlah TikTok ka apa ka. Ya, yang penting ceriakan diri. Yes. Kan? Problem. Nyabak dulu, baru kita try settle lah. Gitu. Ya, my. Okay. Okay. Nyaja, sawat tanya aku okay, nuan sis. Okay, ngarap ke semua pengawal, semua kerja digagak nuan bakal kedai tu tak mujur magang-magang dalam iring Tuhan. Okay, nyaja sis tau. Okay, randa sawat tu bakal kasar itu. Terima kasih sekali lagi aw laban udah sudi ngelimpang ke masa, ngelimpang ke jang, ngelimpang ke hari bergulai dengan aku. Terima kasih sis tau. Terima kasih. Alright, thank you ga. Lebih-lebih aja jemput cak. Ya. Nyajak live kami dua Syasha Julian bakal cerita. Okey. Bye sama bersarap ngagai Syasha Julian. Aban terima kasih sekali lagi sesau. Terima kasih belum mato. Aban wan sudi ngau aku namanya bercakap berketau memuai masalah berketau deh. Terima kasih ya. Alright. No problem. Okay. Bye. Thank you. Stay safe. Alright, you too. Stay safe. Okay, bye. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me.